Saudara, polisi memperhatikan warga Amerika Serikat karena mengendarai angkutan umum di kota Denpasar, Bali. Sempat terjadi kejar-kejaran karena pelaku tak mau berhenti. Angkot yang dikendarai warga negara asing itu ditilang polisi saat melintas di jalan Sunset Road, Imam Bonjol. Pelaku pun sempat kabur dari kejaran polisi, namun akhirnya polisi berhasil menghentikan di underpass Simpang Ngurah Rai. Kepada polisi, pelaku mengaku menyewa angkot dari temannya untuk mengangkut papan selancar. Dari pemeriksaan itu, pelaku tidak memiliki surat izin mengemudi A umum untuk mengendarai kendaraan umum. Di jalan kita mendapati betul, yaitu seorang warga negara asing, yaitu mengendarai kendaraan umum anggota warna biru dengan plat nomor TK1892BT di bawah underpass ya, Bandara Ngurah Rai, Sunset Road. Kemudian setelah itu dipimpin oleh Wakasat dan Kanit patroli, kemudian memberhentikan kendaraan dan melakukan pemeriksaan kendaraan. Pada saat melakukan pemeriksaan kendaraan, diketahui bahwa yang bersangkutan mempunyai surat izin mengemudi.